Halo guys, ketemu lagi dengan kita Blendong Elit. Nah, hari ini kita akan membuat larangan. Bahan-bahannya yang ini sudah kita siapkan. Ini ada arsenik powder, ada perasan air jeruk nipis, ini perasan air jeruk nipis, dan ini babonan warangan. Babonan warangan ini kita ambil dari warangan yang sudah jadi untuk memancing nanti mempercepat proses pembentukan warangan biar cepat jadi. Kita ambil serbuk warangan tadi di mangkok ini. Ini mangkok apa namanya saya kurang tahu, yang jelas di apotek banyak. Kita ambil 50 gram serbuk warangan, nanti akan kita campur dengan 75 ml air perasan jeruk nipis, yang nanti setelah digabungkan dengan babonannya ini nanti akan menjadi air warangan sebanyak 1 liter. Dalam pencampuran warangan, kenapa kita perlukan mangkok seperti ini? Ini nanti kita gunakan untuk mencampur serbuk warangan dengan perasan air jeruk nipisnya. Oke guys, simak terus videonya, ikuti sampai selesai. Kalau bermanfaat silahkan di-share agar teman-temannya juga bisa menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komentar di kolom komentar, subscribe nggak penting sih, cuman kalau mau subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan guys. Ya, seperti ini prosesnya. Ini kita campur air jeruk dengan serbuk warangan. Nanti terus diaduk-aduk. Ini kita siapkan pengaduknya. Aduk sampai merata ya guys. Pengadukan ini bertujuan untuk mempermudah serbuk larangan bercampur dengan air jeruk, karena kalau langsung kita masukkan nanti akan sulit tercampur karena serbuknya begitu lembut dan sangat lama untuk larut. Karena ini warangannya udah berupa serbuk, agak lebih mudah membikinnya. Karena dulu ketersediaan warangan itu masih berupa batu, sehingga harus menghabiskan sendiri. Kalau sekarang beli yang dalam bentuk serbuk sudah banyak yang jual. Ya, selalu pakai masker baik dalam membuat warangan atau mewarangi ya guys. Karena uap daripada warangan ini juga cukup membahayakan,
seperti kita ketahui bahwa bahannya ini juga arsenik yang sangat beracun sih. Kalau sudah cukup tercampur, sekarang kita masukkan ke dalam botol ini, ke dalam botol yang besar, yang isinya 1 liter air, isinya ya 1 liter air. Ingat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena sekali lagi ini sangat beracun. Sini. Kemudian kita ulang lagi sambil membersihkan ini. Kita goyang-goyang seperti ini biar mencampur. Kembali kita masukkan lagi. Terus diulang-ulang sampai warangannya ini semua masuk ke dalam botol penampungan. Kita kocok-kocok di sini biar agak lebih mudah tercampurnya ya.
mungkin ini nanti sisanya air jeruk ini kita masukkan setelah beberapa hari sambil menunggu ini buahnya ini hilang dan warangan-warangan serbuk ini bercampur ke dalam air. Oke. Setelah semuanya ini nanti tercampur, warangan mungkin akan menunggu prosesnya selesai sampai dengan jadi sekitar 1,5 bulan. Jadi didiamkan. Nanti akan seperti ini. Warangan yang ini baru setelah didiamkan selama 1 bulan atau 1,5 bulan nanti akan seperti ini. Ini sisa-sisa serbuk warangan yang mengendap dan cairannya akan berubah menghitam. Begitu dulu teman-teman. Kita tunggu 1,5 bulan ke depan biar ini berproses dahulu. Nah, itu. Jangan lupa jauhkan dari jangkauan anak karena ini bahan beracun dan sangat berbahaya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan.